Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Winda Nurmala. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, seperti biasa, aku mau sharing kegiatan aku hari ini. Semoga teman-teman gak bosen ya sama video-video aku. Jadi ini sebenarnya udah sore hari. Aku baru mau cuci piring, ini bekas makan siang ya. Mumpung anak-anak masih tidur, jadi aku gaskan aja melakukan aktivitas yang bisa aku lakukan supaya nggak makin numpuk gitu ya kerjaan rumah. Nah, habis cuci piring nanti aku mau masak biar masaknya lebih enak gitu ya, leluasa. Jadi piring-piring kotornya harus dibersihin dulu aja, jadinya lega gitu, nggak ada cucian kotor di sink ini. Kalau ada cucian kotor itu terasa penuh banget, karena kalau pas mau masak kan pasti ada cuci-cuci sayuran gitu ya, jadi masih cuci-cuci di sini. Kalau ada piring kotornya tuh berasa penuh gitu, jadi nggak enak cuci-cuci sayurannya ya. Oh iya, aku mau ngucapin terima kasih banget buat teman-teman yang selalu ngikutin aku. Salam kenal buat teman-teman yang baru gabung di channel aku ya. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu supaya channel aku makin berkembang. Makasih ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman semua nggak bosen sama video-video aku yang memang isinya tentang rutinitas aku sehari-hari ya sebagai ibu rumah tangga. Dan aku harap teman-teman jadi termotivasi, jadi lebih semangat untuk melakukan aktivitas rumah setelah nontonin video-video aku ya, amin. Nah, buat teman-teman yang cucian piringnya numpuk, bisa sambil nonton video aku sambil cuci piring juga ya, jadi kerjaannya kelar juga. Ini aku temenin juga nyuci piringnya ya, semangat. Alhamdulillah udah selesai nyuci piringnya, lanjut dilapin ya yang bagian samping-sampingnya yang basah ini biar mejanya selalu tetap kering gitu ya. Oke, karena ada paket jadi aku mau buka paket dulu ya teman-teman. Jadi aku habis order binder yang transparan warna bening, tapi untuk apanya ya namanya ya, untuk ringnya itu berwarna, aku pilih warna pink. Kira-kira kayak gimana ya bindernya, mari kita buka. Nah, ini aku dapet bonus tali rambut gitu, tali rambut spiral ya teman-teman. Ini dia untuk bindernya warna bening gini. Terus untuk ringnya aku pilih yang warna pink, pinknya soft banget, gemes banget. Jadi ini aku mau buat taruh uang tabungan aku, sinking fund gitu. Jadi sinking fund itu kan tabungan yang udah ada tujuannya gitu ya, misalnya aku pengen beli apa, terus misalnya pengen nabung untuk kurban, terus nabung untuk biaya lebaran, kayak gitu-gitu. Nanti aku taruh tabungannya di sini. Sebenarnya untuk budgeting aku udah mulainya tuh udah lumayan lama sih, dulu bahkan sebelum ada Mariam itu aku udah mulai budgeting, tapi untuk sinking fund kayak gini-gini aku baru mau mulai ya. Nah, untuk budgeting memang biasanya aku pakai metode amplop. Ini aku mau sharing lagi, mungkin untuk bulan April aku akan sharing budgeting ala aku ya teman-teman. Jadi ditunggu aja. Alhamdulillah untuk kelengkapan budgetingnya sudah ada binder untuk nyatet-nyatetnya gitu. Terus ada binder yang untuk sinking fund juga. Dan aku juga udah punya dompet pintar yang isinya slot-slot untuk uang harian atau mingguan atau bulanan gitu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang penasaran untuk budgeting ala aku, ditunggu aja videonya ya, nanti di bulan April insyaallah, pokoknya setelah gajian lah ya. Nanti aku akan sharing juga insyaallah, jadi bagaimana cara aku hidup hemat, hidup minimalis gitu ya, dan hidup secara sadar ala aku ya teman-teman. Insyaallah juga nanti aku bakalan sharing gimana caranya aku beli mobil cash di usia muda. Udah gitu mungkin nanti aku bakalan sharing juga gimana caranya
lepas dari cicilan hutang ya teman-teman. Jadi buat yang penasaran ditunggu aja videonya ya. Oke, aku lanjut beres-beres rumah nih teman-teman, karena benar-benar berantakan banget ya. Biasa setiap hari emang kayak gini. Kalau anak-anak nggak tidur pasti ya rumahnya berantakan, mainan di mana-mana gitu. Terus ini juga vitras yang kemarin habis dicuci, aku mau simpan di lemari. Jadi nanti nunggu suami pulang baru aku minta tolong pasangin vitrasnya lagi ya. Terus ini aku mau siap-siap lanjut masak nih teman-teman. Kalau teman-teman hari ini masak apa, sharing di komentar ya teman-teman. Siapa tahu aku terinspirasi juga untuk masak masakan yang teman-teman share di kolom komentar. Sore ini aku mau masak yang simpel-simpel aja, tumis pokcoy bawang putih sama bakwan jagung. Oke, ini aku tuangkan dulu sedikit minyak untuk menumis bawang putih ya. Aku juga kasih sedikit cabai setan ya kalau aku bilang, karena ini pedes banget cabainya. Jadi dua bahan ini ditumis-tumis aja, bawang putih sama cabai setannya. Untuk banyak sedikitnya itu sesuai selera aja ya. Ini aku cuma pakai 2 bawang putih sama 3 cabai gitu aja. Nah kalau udah wangi, lanjut aku masukin air sedikit aja. Habis itu aku masukin pokcoynya. Nah untuk bumbu perasanya di sini aku cuma pakai saori saus tiram, dan aku tambahin garam sekitar setengah sendok teh. Sedikit aja sih pokoknya, jangan terlalu asin, karena saus tiramnya kan udah berasa asin ya teman-teman. Jadi garamnya sedikit aja biar nggak keasinan. Nah udah gitu aduk-aduk rata, terus tunggu sampai pokcoynya mateng. Sambil nunggu pokcoynya mateng, ini aku mau goreng bakwan jagung. Di sini karena stok jagung aku tinggal dikit, aku tambahin juga wortel ya. Jadi biar warnanya cantik juga ya. Nah untuk resep adonan bakwannya aku cuma pakai terigu yang biasa itu ya. Terus bumbunya aku pakai bawang putih bubuk, aku kasih lada juga. Habis itu aku tambahin ketumbar bubuk, garam dan penyedap. Teman-teman kalau mau praktis bisa pakai tepung bakwan goreng gitu ya yang udah racikan, atau bisa juga pakai tepung terigu, tapi bumbunya bisa pakai bumbu racik udah. Jadi lebih praktis ya teman-teman. Oke, ini pokcoynya udah mateng, aku matiin dulu apinya, habis itu aku mau balikin dulu bakwannya. Masak sayuran yang paling simpel menurut aku, masak sayur pokcoy, karena nggak perlu petik-petik ataupun milih daunnya ya teman-teman. Jadi tinggal buang ujungnya aja. Oh iya, sama seperti sawi putih juga simpel sih cara masaknya. Kalau kangkung atau bayam gitu kan harus dipetik-petik dulu ya dan dipilih daunnya. Nah ini anak-anakku udah pada bangun, jadi pada ribut kayaknya minta mandi gitu ya. Biasanya kalau habis mandi kan seger jadi lebih tenang. Mungkin mereka juga udah lapar ya. Kalau anak-anakku sorean gitu udah pada lapar, jadi apa karena kebiasaan ya makan malamnya itu sorean sebelum maghrib. Jadi kayaknya kalau sebelum maghrib itu mereka udah ngerasa lapar. Nah alhamdulillah masakanku udah mateng semua. Ini dia ada bakwan jagung, ada tumis pokcoy, dan ada sop bakso masakan tadi siang. Jadi ini sop baksonya untuk anak-anak. Nah karena ada sop bakso, jadi tumis pokcoynya aku bikin pedes aja, cuma buat aku dan suami. Oke teman-teman, jadi sampai sini aja video aku kali ini. Makasih banget yang udah ngikutin sampai selesai. Mohon maaf kalau aku ada kekurangan dan salah-salah kata. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.